Gunung Sinabung di Tanah Karo, Sumatera Utara kembali meletus dengan menyemburkan debu vulkanik. Kecamatan Tigandarket menjadi kawasan terparah akibat hujan debu vulkanik itu. Angin kencang membawa debu vulkanik Gunung Sinabung ke wilayah Kecamatan Tigandarket. Sejumlah desa di kecamatan ini nyaris tertutup debu vulkanik. Diprediksi letusan kali ini cukup besar sehingga membuat warga panik. Warga yang baru beberapa hari kembali ke kampung halamannya khawatir letusan Gunung Sinabung membesar. Mereka diperkenankan pulang ke rumahnya karena rumah mereka ditetapkan PVPMG, berada di luar zona bahaya. Untuk beraktivitas di luar rumah, warga mengenakan masker dan payung agar tidak terkena semburan debu vulkanik.